Taklah, Mahathir sendiri cakap ini, dia kata apa? Buktikan saya salah, kata Dr. M berkaitan kenyataan terhadap raja. Bekas menteri kata mencabar pihak berkuasa untuk membuktikan kenyataan terbaru beliau mengenai raja-raja Melayu adalah salah. Bila dia kata raja-raja Melayu ni nilai jual tanah. Bila dia sebut tentang 4 bilion tu, dia sebut tentang raja Sultan Johor. Mahathir sebut tentang Sultan Johor. Saya nak cerita 4 bilion semalam saya dah bawa. Dia sebut tentang dia orang jual tanah, dia kata. Dan ini yang disokong oleh Perikatan Nasional yang kononnya memperjuangkan Melayu, memperjuangkan Islam, memperjuangkan apa tuan-tuan? Memperjuangkan raja-raja, memperjuangkan apa orang kata sultan-sultan. Ini ke orang yang disokong oleh PN ni? Saya nak tanya ni. Ini ke yang disokong oleh PN? Kan? Ini ke? Saya nak tanya. Konon-kononnya memperjuangkan Melayu, ini ke yang korang sokong ni? Yang memali dah mati-matilah. Itu personal dia orang, tak ada kena-mengena. Tak relevant, out of context. Ini ke perjuangan yang korang sokong selama ini? Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang saya terfikir, dia orang, yalah, saya tahu dia orang memperjuangkan apa. UMNO pun kata dia bawa Melayu Islam. Golongan ni bawa Melayu Islam. Tiba-tiba ada satu, tiba-tiba orang kata, oh, orang Melayu sekarang ini sedang berpecah belah. Sedang berpecah belah. Baik, kalau berpecah belah dia nak join siapa? Siapa wajar mereka join? Oh, mereka semua wajar berada di bawah PAS. Orang UMNO kata mereka semua wajar berada di bawah UMNO. Orang Bersatu kata mereka semua wajar berada di bawah Bersatu. Masing-masing duk ada tim masing-masing ni. Masing-masing memperjuangkan benda yang sama di dalam kelompok yang sama. Kemudian masing-masing kata, kamilah yang lebih betul. Kemudian duk tuduh bangsa lain memecah belah kaum Melayu. Tak faham aku. Yang berpecah belahnya, orang Melayu sendiri. Tapi duk tuduh bangsa lain memecah belah kan? Eh? Sebab perjuangan suatu saya kata, satu hari nanti, tak satu hari nanti, tak lama lagi lah. Kita ni akan pergi kepada, orang kata apa, satu politik yang mana kita akan rentas bangsa, rentas agama. Parti politik yang mana berteraskan kepada bangsa dan agama ni, one day dia akan pupus. Dia akan pupus dan kita akan pergi kepada ideologi. Sama ada reform, demokratik, labor, liberal ataupun konservatif, dia ke arah tu je. So kita semua akan menuju ke arah tu nanti. And hopefully tuan-tuan, benda itu akan membawa kita kepada benda yang lebih baik. Dan kita akan boleh elakkan persengitaan terutama daripada segi bangsa dan agama. Itu saya kata semalam kan. Kedah miskin, Penang kaya. Kenapa Kedah tak nak belajar dengan Penang? Apa sombong sangat ke, ego sangat ke sampai Kedah tak nak belajar dengan Penang? Macam mana Penang jadi kaya? Hanya kerana apa? Kerana dia DAP. Kerana apa? Kerana dia Cina. Saya tak kisah tuan-tuan. Kalau orang yang mengajar saya itu ada ilmu, saya tak kisah nak mengambil ilmu tu daripada sesiapa. Wah, imam dia bukan Islam. Wah, imam dia bukan Melayu. Saya akan sanggup belajar dengan dia. Kerana itu bagi saya adalah ilmu. Dan ilmu ni adalah hikmah yang mana kita kena kutip dekat mana yang kita jumpa. Ha. Baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, habis dah cerita tu. Sebarkan tentang Memali tadi tu. Tapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya ada buat satu, saya live saya ni, saya letak dalam podcast tau. Secara audio, bukan ini video dan audio. Ini audio saja. Di mana? Di Spotify. So tuan-tuan boleh cari Iswardi Murni yang ada gambar saya tu, bukan ada juga yang lain-lain tu tapi bukan saya tu. Bersama apa ulasan semasa bersama Iswardi Murni, yang tu podcast saya dan semua live saya ni lepas habis live ni saya akan masukkan ke dalam podcast saya di apa orang kata di Spotify, Spotify. So kalau kita ada premium Spotify, anda boleh dengar. Jadi ni kawan saya, terima kasih Rizal, dia recommend, dia kata, Is, aku susah nak dengar live kau masa, sebab dia dekat luar negara, masa hari siang sebab aku kerja, boleh tak letak dalam Spotify? Boleh lah aku dengar over the phone, dia kata kan. Cakap, eh, menarik juga idea tu. Saya memang lama nak buat, tapi lepas saya kaji-kaji, oh boleh buat sebenarnya. So, tapi apa yang berlaku selepas itu tuan-tuan? Bila wartawan tanya dia orang, sebelum itu, bila kita cerita tu, kita cerita wartawan dulu lah. Sebelum kita cerita wartawan, kita bawa apa yang mereka
Akhirnya setelah 3 tahun mereka berjumpa, berbincang, kemudian duduk sama di satu session. Dan dalam session itu, session apa tuan-tuan? Session apa? Session dia gelakkan Tuan Guru, Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Tapi sebelum session itu, Hadi pergi jumpa dengan Mahathir sekali lagi. Ini pada tahun 2019. Kan? Tahun 2019, Hadi jumpa Mahathir sekali lagi. Maksudnya pertemuan itu ada. Sebelum itu dah ada dah. Walaupun sebelum itu, ini tujuan maruah Melayu dulu kalau ingatlah. Selepas kejadian maruah Melayu itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Sekarang ini dia jumpa. Dia bentuk kerajaan bersama. Bukan bentuk kerajaan, dia bentuk gagasan bersama. Betul juga kata kawan saya malam tadi, Joe kan? Joe mungkin menonton saya lah. Dia kata, dia tanya kawan dia, kalau PAS kata dia kuat, kalau PAS kata dia sekarang ini nak buat gelombang hijau, kenapa dia nak bersama dengan Mahathir? Tapi ujungnya duit lah. So dalam forum tersebut, ada satu apa nama, dalam, yelah, di mana dia gelakkan Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz, wartawan tanya. Dia tanya apa? Dia tanya berkenaan dengan peristiwa Mamali yang diorang duk gaduh selama ni. Apa jawapan Mahathir dan juga Hadi? Kita dengar. Presiden PAS Abdul Hadi Awang enggan mengulas mengenai peristiwa Mamali ketika hadir sidang media bersama Dr. Mahathir Mohamad. Itu di luar daripada format kita, kata ahli parlimen Marang itu ketika ditanya pemberita selepas mesyuarat meja bulat proklamasi orang Melayu di Kuala Lumpur. Bagaimanapun Dr. Mahathir menjelaskan, pakatannya bersama Abdul Hadi kini demi perjuangan orang Melayu. Dia Abdul Hadi Melayu, saya Melayu, kita kerjasamalah. Dia PAS, saya bekas UMNO, kata Mahathir. Pada Mei lalu, PAS secara rasmi memberikan sokongan kepada inisiatif proklamasi orang Melayu yang diwakili Mahathir. Sumbangan itu diraja di Mamali pada 19 November 1985 yang meragut 18 nyawa menjadi modal di media sosial untuk menyerang PAS dan Abdul Hadi. Tragedi Mamali merujuk kepada perselisihan antara penyokong PAS dan pendakwa Ibrahim Mahmud atau lebih dikenali sebagai Ibrahim Libya dengan pihak polis di Baling Kedah. Pertembungan antara mereka menyebabkan 14 orang awam termasuk Ibrahim dan 4 anggota polis terbunuh. Dr. Mahathir ialah Perdana Menteri ketika itu. PAS mempersalahkan Mahathir berhubung apa yang berlaku, manakala bekas Perdana Menteri itu pula mendakwa ia sebenarnya adalah kesalahan Hadi yang didakwa menyiapkan kegarasan melalui amanat Hadi pada 1981. PAS mendakwa operasi Angkara dilancarkan pihak keselamatan ketika itu bermotifkan politik bagi membendung pengaruh Ibrahim yang luas dalam pengikut PAS. Anggota PAS yang terkorban dianggap syahid oleh PAS ketika menjalin hubungan dengan UMNO melalui Mufakat Nasional pada 2019. Abdul Hadi turut ditanya mengenai Mamali. Kata Presiden PAS, semua isu yang menghalang kerjasama itu dapat diatasi. Ia kerana kepentingan nasional mengatasi kepentingan Mamali, mengatasi kepentingan peribadi. Katanya, Alhamdulillah orang Mamali pun terima UMNO, jelasnya pada... Ini kerana kepentingan nasional mengatasi kepentingan Mamali, kepentingan peribadi tuan-tuan. Ni tengok betul-betul lo. Kerana mengatasi kepentingan peribadi, Mamali ni peribadi, kematian tu semua peribadi ni. Kita ni lagi utama, kerjasama kita ni lagi utama. Aku jadi Perdana Menteri itu lebih utama daripada kematian-kematian yang disebabkan oleh dua orang makhluk ni. Kan? Tanya diri kita tuan-tuan eh. Dia bukan berlaku kat negeri lain, ni berlaku kat negeri Sanusi ni. Kat negeri Kedah ni. Berlaku kat negeri Kedah. Bila ditanya dalam wartawan tanya dia berkenaan dengan peristiwa Mamali tu, apa dia orang kata? Oh, ni tak penting, ni tak relevan, ni tak ada kaitan, luar konteks. Sebab apa tiba-tiba dia jadi luar konteks tuan-tuan? Sebab apa tiba-tiba jadi luar konteks? Sebab dia melibatkan kepentingan mereka. Kita kena ingat kepentingan mereka, kedudukan mereka. Mereka perlu menjadi penguasa. Jadi bila dah jadi penguasa, yang lain semua tak penting. Yang mati katak ke, yang mati syahid ke, semua tu tak penting. Yang penting kepentingan mereka sebagai individu. Nak jadi Perdana Menteri, nak memegang jawatan yang tinggi, itu yang lebih penting. Dan harap tuan-tuan kita jangan lupa, terutama orang Kedah lah, jangan lupa bagaimana Mahathir sendiri mendakwa Raja Rakyat Melayu ni menjual tanah-tanah untuk kepentingan mereka supaya mereka jadi raja.
Orang Memali ni mati katak. Dia kata, mati katak. Hadi kata tak penting semua tu. Itu semua tak penting. Kepentingan itu semua personal. Kepentingan ni lebih penting ni. Kerjasama ni untuk negara lebih penting.